Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, pernah suatu saat menjelang waktu sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk mengambil air wudu. Ternyata di masjid tidak ada air sama sekali. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Saudara-saudara sekalian, apakah ada di antara kalian yang menemukan sumber mata air?" "Tidak ada ya Rasulullah." Nabi kemudian berkata, "Kalau begitu, silakan cari kantong kulit yang bisa dipakai untuk menyimpan air." Berangkatlah Bilal mencari kantong kulit yang bisa menampung air. Beberapa saat kemudian, Bilal pun kemudian datang membawa kantong kulit di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian meletakkan tangannya di atasnya dan membuka jari-jari tangannya. Dengan izin Allah, air memancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudian menjadi salah satu mukjizat Rasulullah, yaitu jari-jari beliau dengan izin Allah dapat mengeluarkan air. Pendengar yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh sahabatnya dan berkata, "Saudara-saudara, silakan ambil air wudu." Para sahabat pun kemudian bergegas mengambil air wudu. Bahkan salah satu di antara sahabat, Ibnu Mas'ud, malah meminumnya. Pendengar yang saya muliakan, setelah mereka wudu, Nabi kemudian memimpin salat subuh. Selesai salat subuh dan memimpin doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbalik kepada para sahabatnya sambil berkata, "Saudara-saudara sekalian, apakah ada di antara kalian yang mengetahui siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya di muka bumi ini?" Para sahabat pun menjawab, "Malaikat ya Rasulullah." Nabi berkata, "Bukan, bukan malaikat yang paling menakjubkan imannya." "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kemudian menjelaskan, "Bagaimana malaikat tidak beriman dengan baik? Mereka langsung mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara antara Allah dengan malaikatnya." Dari belakang ada lagi sahabat berteriak, "Saya tahu ya Rasulullah." "Siapa?" Sahabat itu kemudian berkata, "Para nabi dan rasulnya ya Rasulullah." Nabi pun kemudian menggeleng, "Bukan itu orang yang paling bagus imannya." "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kemudian menjelaskan, "Bagaimana nabi dan rasul tidak bagus imannya? Mereka," maksudnya para nabi, "langsung menerima wahyu dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala." Ada lagi sahabat berteriak, "Saya tahu ya Rasulullah." "Siapa?" kata Nabi. "Sahabat-sahabatmu, kami ini ya Rasulullah." Nabi pun berkata, "Bukan kalian." "Kenapa ya Rasulullah?" "Bagaimana kalian tidak beriman dengan baik? Tidakkah kalian hidup bersama dengan nabi? Tidakkah kalian langsung mendapat fatwa dan contoh langsung dari diri saya?" Kemudian sahabat geleng kepala, "Kalau begitu, siapa orang yang paling bagus imannya di muka bumi ini ya Rasulullah?" Nabi kemudian melanjutkan, "Orang yang paling menakjubkan imannya ialah kaum yang datang sesudah kalian semua. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang umat-umatku setelah kalian semua." Sahabat pun kemudian berkata, "Kenapa mereka yang lebih baik imannya ya Rasulullah?" Nabi kemudian menjelaskan, "Mereka baik imannya karena mereka mempercayai aku meskipun mereka tidak melihat aku. Mereka mempercayai sabda-sabdaku meskipun mereka hanya mendapatkan melalui tulisan-tulisan. Kalau kalian wajar beriman dengan baik karena kalian langsung hidup sesaman dengan aku." Pendengar yang saya muliakan, berarti kita ini umat Rasulullah zaman sekarang ini yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah para tabi'in dan tabi'in,
kita inilah umat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang menakjubkan imannya, karena kita bisa percaya kepada Rasul, kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah, meskipun hanya melalui sabda-sabdanya yang kita baca melalui buku-buku peninggalan para ulama. Pendengar yang saya muliakan, beruntunglah kita orang-orang yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya melalui berita-berita para ulama, meskipun hanya melalui sabda-sabda yang kita baca melalui teks-teks buku. Pendengar yang saya muliakan, sebagai akhir pembicaraan kita, manfaatkanlah keutamaan sebagai umat yang paling menakjubkan imannya ini dengan cara meningkatkan semangat kita untuk lebih memperdalam agama ini meskipun hanya melalui pendekatan-pendekatan teks buku dan pendekatan mendengarkan dakwah dari ulama. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Das'ad Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.